Hai guys, balik lagi sama kita Monkey Gangster. Yoi, kali ini kita mau coba review game yang seru. Seru. Dan juga lucu deh pastinya. Nah, pas banget nih lo lagi nyari game yang seru. Game yang lucu. Nah. Gue ada nih satu game namanya Hill Climb Racing. Dan ini gamenya seru banget. Pokoknya lo harus coba game ini. Serius lo? Seru? Serius. Ntar buang-buang waktu gue lagi. Gak ada. Pokoknya ini pas banget buat ngabisin waktu luang lo. Buat seneng-seneng, buat ngain stres. Pokoknya lo harus banget coba game ini. Tapi gue belum anak racing banget nih. Ya gak apa-apa, justru itu. Lo bisa ambil latihan racing nih. Biar kayak anak jalanan. Boy dong, udah mati dong boy. Astagfirullah. Oke, yaudah. Nah, lo mau langsung nyobain gak nih gamenya? Namanya apa tadi? Hill Climb Racing. Oke. Okay. Oh, jadi dia climbing gitu, nanjak-nanjak apa gimana? Nah, namanya racing. Nah. Pasti balapan dong. Gua bakal tahu. Pokoknya kayak gini. Okay. Pokoknya lo langsung play aja deh ya gamenya. Okay. Biar lo ngerasain sendiri. Serius nih, seru nih ya pastinya ya. Pokoknya lo coba. Oke. Gua coba nih, guys. Hill Climb Racing. Oke, gua demen banget nih, guys, sama Jeep. Oke. Kalau pakai Jeep. Ya, jadi gua beli Jeep nih. Oke. Nah. Oh, dia kecepatannya udah mentok ya segini ya. Ya, segitu tergantung kualitas kendaraan lo. Oh. Kualitas gimana nih maksudnya? Nah, ini kan lo milihnya Jeep. Haha. Selain Jeep, dia ngedem gitu ya? Iya, berat ya. Selain Jeep tuh ada berbagai macam kendaraan yang bisa lo beli. Oh gitu, jadi gak cuma Jeep doang ya? Gak cuma Jeep doang ya? Iya. Oke. Oh, gitu. Iya lah, gini-ginian mah ya. Gila. Anjir! Gila, gak apa-apa gitu loh. Ya, udah kembali mati nih gue. Nah. Udah nih? Berapa high score lu? High score gue 438. Ya, belum ngalahin gue. Oh, lu berapa emang? Gue berapa ya? Gue lupa. Tapi di situ lu bisa lihat pas penilaian search itu ada keterangan high score lu berapa. Apa yang paling panjang. Lu udah sejauh mana? Itu bisa dilihat. Jadi gue masih di bawah lu nih? Masih, ya gak apa-apa lah, kan baru main. Kalau gue kan sering main, jadi gue udah tahu nih trik mainin game ini kayak gimana. Gitu, oke. Nah, lu mau tau gak sebenarnya trik mainin game ini tuh kayak apa sih? Ada triknya nih ya? Ada dong, berhubung gue udah sering mainin ini game. Oke. Okay. Jadi gue tau lah sedikit-sedikit triknya buat mainin game ini. Gimana tuh? Jadi, langsung aja nih ya, tips yang pertama. Itu tadi lo milih apa sebelum mulai? Milih karena gue demen Jeep ya, gue pakai Jeep dong. Jeep, kendaraan. Nah, jadi yang pertama adalah pilih kendaraan. Oh gitu. Nah, gue bisa milih Lamborghini ya? Tergantung, ada apa di situ. Tapi setelah gue gak ada di Lamborghini. Dia ada mobil balap juga sih, tapi bukan Lamborghini. Nah, di sini ada berbagai macam kendaraan yang bisa lo pilih. Dan gue udah beli beberapa item juga tuh di situ. Nah, dari beberapa item yang gue pakai, gue itu suka banget sama motor. Oh, lu anak motor banget ya? Iya, gue anak motor. Anak gimana lu kan? Nah, enggak lah, udah mati lu. Udah mati. Nah, gue pilih motor ini soalnya dia paling simpang. Oh gitu, iya. Jadi gue harus pilih motor nih? Gue saranin kalian pilih kendaraannya motor. Oke, gue pilih motor. Nah, setelah pilih motor, tips yang kedua adalah pilih stage-nya. Oh. Nah, karena stage ini mempengaruhi banget nih sama poin yang lo dapet. Oh gitu, iya. Oke. Gue saranin stage yang lo pakai itu stage bulan atau moon. Bulan ya. Kenapa bulan? Karena di situ tuh bulan itu kan gak ada gravitasi tuh. Oh, ya kan? Nah, itu mempengaruhi juga di game ini. Jadi ngambang-ngambang gitu, di udara aja gitu. Di awang-awang. Ya, jumping lama banget. Jadi kayak serasa di bulan beneran. Oh, gitu. Biar madu gak? Lu mau belum siapa? Oh, iya. Abis lo pilih stage, nah nanti di situ lo bisa
bisa, ya, bisa atraksi deh lo di situ motornya, bisa muter-muter, bisa ngambang di udara, pokoknya lo harus ngerasain tuh. Nah tips yang terakhir itu, lo harus bisa jaga keseimbangan, itu sih intinya di gameplay ini. Iyalah, soalnya tadi gue pas pakai jeep ke seblak ya, iya. Nah itu balik-balik gitu. Nah, lo harus bisa ngatur gas lo dan tank lo secara bersamaan. Jangan sampai itu kalau misalnya lo udah ngegas kencang itu pasti motor lo jamming kan. Jamming, nah, standing gitu ya? Iya, harus standing gitu. Nah lo harus bisa langsung kontrol rem lo di situ. Jadi yang penting 3 tips itu lo harus pakai buat mainin game ini. Coba pakai tips itu ya. Oke, ini gue udah beli motor ya, motor. Nah, ini bulan kan? Nah, rasa gesi ngambang-ngambang. Nah, ada air time kan di situ, air time. Air time apa? Nah, air time itu semakin lo lama di udara, semakin besar juga poinnya. Iya. Nambah terus dia. Sampai muter-muter gitu ya, Bener lo bisa bener kok, kalau lo ngambil. Iya lah. Bener-bener. Bener ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Langsung kas lagi. Wah, jauh banget tuh menurnya. Lah. Lu siapa gitu? Ya encok lagi. Oke. Seru gak? Ya boleh lah. Bikin keringetan kan gamenya? Iya, karena dia ngawang-ngawang gitu sih. Itu tadi kenapa pemilihan stage itu penting banget. Oke. Oke, tadi itu udah 3 tips dari kita cara mainin Hill Climb Racing. Untuk review lebih lengkapnya bisa lihat di mana aja. Oke, jadi buat kalian yang mau lihat review lebih lengkapnya bisa cek link di Blue Lagoon di bawah ini guys, di deskripsi kita. Oke, jadi kayaknya sampai sini dulu ya. Ini Monkey Gangster untuk reviewnya. Kita udah seru banget nih mainin game hari ini ya. Udah ada tips-tipsnya juga. Nah, untuk kalian yang pengen tahu lebih banyak game-game review dari kita, pokoknya stay tune terus di mana aja. Bisa lihat di channel Blue Lagoon di Monkey Gangster, ikutin aja di playlistnya. Oke, Monkey Gangster. See you, gengs.